Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan saling berbagi informasi baru, yaitu mengenai pernyataan mengejutkan datang dari Rizky The Academy setelah menikahi Nadia Mostika Rahayu pada hari Jumat yang lalu. Bagaimana pernyataan yang begitu mengejutkan publik itu yang datang dari Rizky The Academy? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Pedangdut jebolan The Academy, Indosiar, Rizky The Academy akhirnya resmi menikah. Setelah beberapa bulan menjalani ta'aruf, mereka memutuskan untuk melaksanakan akad nikah pada hari Jumat di Cimaung, Jawa Barat beberapa hari yang lalu. Pada hari berikutnya, Rizky langsung mengunggah foto pernikahannya bersama sang istri. Rizky buka suara mengenai pernikahannya dengan Nadia dengan menulis, "Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Ya Allah, Ya Rab, kitmatnya Masya Allah, yang tadi bukan siapa-siapa menjadi berharga, 17 Juli 2020, tulis Rizky dalam unggahannya tersebut. Sejumlah rekan dan musisi dangdut mendoakan atas kelancaran pernikahan Rizky itu. Alhamdulillah, selamat ya adik kesayangan, sakinah, mawaddah, warahmah, tulis Fitkar. Evi Tamala, pedangdut senior, juga ikut mendoakan Rizky. Selamat berbahagia, iki ganteng soleh, semoga samawa, berkah bahagia dunia dan akhirat dalam lindungan Allah Subhanahu Ta'ala, tulis Evi dalam komentar Rizky The Academy. Tak hanya itu saja, para netizen dan fans terus membanjiri postingan Rizky pada kolom komentar untuk memberikan kata selamat kepada kedua mempelai. Seperti yang sudah diketahui, istri Rizky bukanlah dari kalangan entertain. Sebelumnya, sejumlah sahabat dekat kaget mendengar alasan penyanyi dangdut Rizky putus dengan sang juara pertama dangdut The Academy, Lesti Kejora. Apalagi, hubungan mereka sudah cukup lama mereka jalani. Meskipun bukan dari kalangan artis, Nadia Mostika Rahayu, istri Rizky The Academy, diketahui merupakan calon bidan dan salah satu pengurus panti asuhan yang berada di Bandung. Tak sedikit para netizen yang mendoakan Rizky dan Nadia agar menjadi keluarga yang samawa dan bahagia dunia dan akhirat. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.